Anda kembali di Ainyu Sore Pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan dari kelompok Islam Moderat di kawasan Jakarta Utara. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, hadiri deklarasi relawan Aku Cinta Ridho di Kalipata, Jakarta Selatan. Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan dari kelompok Islam Moderat di kawasan Jakarta Utara. Ratusan warga antusias menghadiri acara deklarasi. Tak mau kalah, para emak-emak berebut bersalaman dengan RK. Usai menghadiri deklarasi, Ridwan Kamil melanjutkan agenda kampanyenya belusukan ke pasar Muara Angke. RK berinteraksi dengan pedagang dan pembeli mendengarkan aspirasi mereka. RK menyampaikan bahwa pasar tradisional merupakan pusat perekonomian rakyat. RK berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas serta kebersihan pasar demi kenyamanan pedagang dan pengunjung. Semua mimpinya pasarnya tetap, tapi kita upgrade lebih bagus, lebih modern, sehingga pengunjung pun aman, nyaman berbelanja di sini. Termasuk nanti program renovasi rumah juga kita usulkan. Sementara calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono, hadiri deklarasi relawan Aku Cinta Ridho di Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam acara ini, Suswono mendengarkan keluhan masyarakat sekitar Kalibata terkait harga sembako dan masalah pengangguran. Suswono menyebutkan bahwa dukungan untuk Ridho akan semakin memperkuat peluang kemenangan RK Suswono. Ya, jadi sekali lagi ini salah satu dari dukungan Aku Cinta Ridho, ya, satu tentu bagi kami sangat senang, ya, dapat tambahan dukungan karena memang ini waktu tinggal beberapa hari lagi. Tentu dengan dukungan-dukungan yang semakin masif ini menjadikan kekuatan Ridho akan semakin tentu saja peluang kemenangannya akan semakin besar. Dengan mengedepankan kedekatan dan kepedulian, Ridwan Kamil Suswono berusaha meraih simpati warga Jakarta. Dukungan dari warga Jakarta serta sambutan hangat mereka menjadi modal penting bagi Ridwan Kamil Suswono dalam perjalanan menuju Jakarta 1. Dari Jakarta, Wenda Nura, Zulkarnain, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.